Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Aprion. Di sini gua akan merilis video untuk buat member-member gua di grup. Jadi katanya tolong bikin bang apa? Gimana caranya bikin RAY, satu RAY jadi 2 sampai 3 mungkin ya. Bisa sampai 4 juga yang kita sanggup kan gitu. Drum kit, nah, di satu RAY. Jadi sini gua pakai dua aja ya, pakai dua drum kit. Jadi di sana gue pakai dua drum kit, taknya beda, dudnya beda, gitu. Sini gua mungkin ngajarin tapi gue sharing aja, maaf para suhu dan senior-senior yang lain, gitu. Jadi di sini untuk bikin song ataupun semi di delete-nya itu kayak gitu juga caranya. Tapi yang itu ntar deh. Sekarang gua penuhin janji gua dulu, yaitu bikin satu RAY satu RAY bikin dua drum kit di Yamaha. Yamaha apa aja mungkin sama ya. Di sini gua pakai 950. Oke, kita simak videonya. Cereng, nah ini video itunya, keyboardnya. Yuk, di sini gua punya satu style. Di sini apa nih, KN ya, maaf nggak kelihatan nih. Ada ya, itu nampak kayaknya ya, KN kan, KN. Kita pindahin aja di sini dulu, kita taruh di luar biar nggak dirubah. Oh ya, ini udah ada ya. Kita bikin satu bar aja ya. Kita bikin satu bar aja. Aslinya kayak gini gendangnya. Jadi dang dung itu kendor kayaknya. Dung dung dung. Dung dung dung. Nah, jadi kurang enak di sound gitu. Nah, kita tukar dang dung dung. Dang dung. Nah, itu kita tukar. Kita tukar aja yang gendang, pakai gendang chord deh, lebih tegang kayaknya ya. Di sini ini kita tekan function ya, function dah ya, digital rack menu nampak ya. Kemudian style creator dah, kita cek dulu. Nah, kan pakai KN nih kan. KN kan. Nah, kita tap ke kanan. Ya, di sini pas ada stepnya di edit. Nah, kita periksa dulu. Dangnya mana? Deng deng. Ya. Ini dud ya. Dup. Berarti ini enggak usah kita tukar. Taktungnya enggak usah. Tek-tek-teknya juga gua. Nah, ini C3 ini. Ini kendor. Dua ini. Jadi kita tukar D3 sama C3 ini, kita tukar. Cara nukarnya di sini. Kita mau nukar yang C3 ini kan. Ya. Taruh kursornya di atasnya. Oke. Di atasnya kita tekan expansion sini. Expansion sini. Ini. Ini, tekan ini. Sama kayak kita ngedit song yang di video sebelumnya. Tekan itu. Kita pilih gendang yang mau tukar dang tadi. Gua pakai kah gendang ini. Ini gendang core nih. Udah ya. Kita balikkan. Berubah dia. Ini dia programnya. Program 11. Ya. Turun ke bawah, dah ya. Kita cari dong, dong. Gua di sini, gua punya ini. Ini gua. Ini dong ini. Jadi di sini taruh kursornya, taruh di C3 ini. Taruh sini, kita tekan sini. Ada gendang kan? Berarti ini dulu.
kan? Ini dulu. Ini kita tetap. F1. Tetap F1. Udah kan? Ah, ganti dia. Udah. Kita balik lagi ke drum kit awal. Drum kit awal. Dut KN tadi kan? Ini dut KN. Kita balik lagi. Nah, berubah lagi dia ke drum awal. Ah, tag-nya kan? Ah, ini kita rubah juga. Kendor ya. Kan kita rubah dua tadi. Dung-dung, kan? Ah, dung. Ah, ini. Jadi taruh di atas. Taruh atas ini. Pencet expander user sebelah kanan ini. Kita cari gendangnya tadi. Gua pakai gendang chord nih. Hah. Dung-dung. Nah, jadi ini merubah dia tuh. Nah, merubah lagi kan? Nah, ini. Nah, kita cari dung-dungnya tadi. Gua tadi pakai di sini. Nah, ini yang tegang. Udah kan? Nah, merubah dia kan A1 ini. Nah, balik lagi. Tekan lagi expander user sebelah kanan. Ini tekan lagi. Balik ke gendang awal lagi. DKN tadi. Udah. Ah. Ini selesai kan? Ah, selesai kan? Ah, gini kita exit aja. Kita dengar sama-sama. Nah, lebih tegang suaranya. Taknya pakai tak KN tadi, tapi dangnya pakai dang dang kor. Ah, gitu. Kita mau menaikkan lagi enggak apa-apa. Tekan lagi ini. Function expansion pack. Ah, maaf. Jadi kita rek menu maksud gua. Sini. Kita naikkan lagi misalnya dang-dang tadi, volumenya kita naikkan ke step ini. Step ini kan. Nah. Kita cek. Ah, ini terubah. Ini 95. Dangnya berapa? Ah. 80. 80 ini kita naikkan, misalnya terjadi kita jadikan 90 biar lebih nonjol gitu loh. Nah, ini pas lah 95 nih. Ingat tuk ini jangan dihidupkan ya, touch ini, touch. Ah, ini kalau dihidupkan ya nggak rata volumenya. Udah segini baru kita tekan ke kiri dan kiri lagi pada bacaan groove. Tapi kiri ada bacaan groove nampak kan? Nah, kita set. Kita set aja. Set. Oke. Kita tunggu aja. Ah. Lebih tegang gendangnya. Kita bedakan sama yang lama. Yang lama tadi. Yang lama tadi ini. Ah, enggak enak kan? Dudung dung. Dudung dung kita. Ah, ini yang baru. Tadi tadi saya. Ah. Ah. Lebih enak dia. Itu ya, kita accept. Silakan dirubah semuanya, A, B, C ini, rubah semuanya, oke? Okay? Ya itu tadi ya video dari gua. Jadi satu RHY, kalau kita bikin berapa bar, berapapun kita bikin apa drum kitnya boleh bisa. Misalnya tak di sini, pakai drum ini, tung ini di sini bisa boleh. Gitu rumusnya. Di kita bikin style misalnya untuk semi juga boleh. Misalnya awalnya kita bikin suling dulu, kemudian gitar bikin satu RHY. Nah, itu ntar gue release lagi untuk video di video selanjutnya. Jadi untuk video ini itu dulu. Jadi setelah ini misalnya baru satu bar, kita tambah aja barnya lagi. Nah, tambah bar lagi, berapa bar kita mau bikin silakan aja. Misalnya di drum kit RHY 1 pakai kecil-kecilnya pakai drum lain,
kecisnya simbahan merah, boleh kayak gitu ya. Nah, mungkin itu aja video dari gua dulu. Untuk tutorial-tutorial selanjutnya nanti gua rilis lagi. Oke, salam Yamaha Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.